الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Yang kami hormati dan yang dimuliakan, Allah, keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, pengurus Yayasan Bapak Rektor, seluruh staf, dan seluruh mahasiswa. Universitas Sultan Agung yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberkati kita memberikan perpanjangan hidup kita di mana kita sekarang di tahun 1000 440 Hijriah Dalam satu buku Ditulis oleh seorang penulis produktif Ketika itu menjadi juara satu Menulis sejarah Nabi Yang diselenggarakan oleh Alam Islami Dunia Doktor Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Dalam bukunya Ar-Rahikul Mahdum Beliau menceritakan tentang Perjalanan Nabi ketika hijrah sesampai di Gua Khira bersama Abu Bakar Nabi tidak segera masuk ke dalam gua ketika sembunyi itu bukan di Gua Khira ya di salah satu gua bukan di Gua Khira ketika mau masuk gua Sembunyi dari kejaran orang-orang kafir, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, janganlah engkau masuk sebelum kami masuk." Abu Bakar menguatirkan keselamatan Nabi, "Jangan-jangan di dalam gua itu ada binatang berbisa." Maka Abu Bakar masuk terlebih dulu di dalam gua untuk melakukan pengecekan apakah sudah aman atau belum gua itu. Abu Bakar masuk di dalam gua. Ada lubang-lubang di dalam gua itu. Abu Bakar merobek di antara bagian busana yang dipakai dirobek oleh Abu Bakar untuk menutup celah-celah yang lubang supaya kalau ada binatang yang berbisa tidak keluar tertutup oleh kain potongan dari busana Abu Bakar As-Siddiq setelah ditutup beberapa lubang ternyata tidak mencukupi. Banyaknya lubang itu tidak semua bisa ditutup dengan kain. Maka Abu Bakar As-Siddiq memasukkan kakinya di dalam lubang. Jadi kalau digigit ular, biar Abu Bakar dulu yang digigit. Jangan Rasulullah yang digigit. Abu Bakar memasukkan kakinya di dalam lubang. Kemudian Nabi datang masuk. Nabi sandaran tiduran di pangkuan Abu Bakar. Di tengah-tengah Nabi itu tidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kaki Abu Bakar yang di dalam lubang itu digigit oleh binatang beracun. Tapi Abu Bakar yang sangat setia, Abu Bakar yang sangat mulia, Abu Bakar yang sangat altruisme sangat sangat mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, tidak bergerak sedikit pun. Jangan sampai Nabi terbangun dari tidurnya. Binatang itu terus. Menggigit Abu Bakar pada bagian kakinya. Abu Bakar hanya bisa menangis, menahan rasa sakit digigit oleh binatang itu, terus menangis air matanya mengalir, menetes ditanya oleh nabi. Nabi terbangun, tanya, "Ada apa, Abu Bakar? Kami digigit oleh binatang?" Ternyata binatang itu berbisa. Satu riwayat adalah ular. Oleh bangginda Nabi, karena Rasulullah itu punya mujizat, tidak cari obat antitoksin, tapi cukup dengan ludah Nabi. Bagian kaki Abu Bakar yang digigit oleh ular itu diobati dengan ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar diberikan keselamatan Diberikan kesempatan hidup Sampai cukup lama Itu pengorbanan Abu Bakar Perjalanan hijrah Menyertai baginda Rasulullah SAW Dari hadis ini kita gambarkan Bahwa Siapakah manusia yang khairul ummah? Ialah Abu Bakar. Umat yang terbaik ialah Abu Bakar As-Siddiq. Mengorbankan dirinya demi keselamatan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat sepuh menjadi mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan beliau termasuk ialah wirai beliau. Keteladanan beliau ialah tasbihnya beliau. Keteladanan beliau ialah dermawannya beliau. Dan semua hidupnya adalah keteladanan khairul ummah umat yang terbaik saksi dalam hijrahnya nabi pelaku dalam hijrahnya nabi sallallahu alaihi wasallam kata umat sendiri di dalam Al-Qur'an itu sampai 51 kali kata umat di dalam Al-Qur'an ada umat yang artinya pemimpin dalam Al-Qur'an. Ada umat yang artinya waktu. Ada umat yang artinya golongan. 51 kali kata umat. Sedangkan kata umam terdapat 13 kali dalam Al-Qur'an. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang umat yang baik dan umat yang terbaik? Satu Al-Qur'an menawarkan ummatan muslimatan. Umat yang muslimah menunjukkan Islamnya. Bukan hanya Islam, tapi menunjukkan Islamnya. Kalau Muslim banyak, kalau menunjukkan Islamnya, tidak semua orang bisa. Ada seorang ilmuwan, itu sholat duha. Di mana waktu dia sholat duha tidak pandang lokasinya, di mana kadang-kadang di terminal dia sholat duha, karena memang itu sudah kebiasaan amal yang baik. Dia sholat duha, dia tidak ada beban menunjukkan Islamnya dulu, ketika berwijaya. beliau ini Brawijaya diduduki pemerintah negaranya oleh pasukan Raden Patah. Pasukan Raden Patah menyerbu kerajaan Brawijaya. Brawijaya lari. Permesurinya yang namanya Marta Ningrum bertahan di istana. Suaminya, seorang raja Brawijaya, mengajak istrinya untuk lari karena negaranya sudah diduduki oleh pasukan Raden Fatah, pasukan Demak. Tapi Brawijaya lari, istrinya bertahan di istana. Lari, istrinya di istana sendirian bersama seluruh wanita yang berjumlah 40 Jadi semua kaum pria lari Kecuali 40 wanita Itu berada di dalam istana Mendampingi Ratu Marta Ninggrum. Datanglah Sunan Kalijaga Mengedor pintu-pintu istana Digedor satu persatu Akhirnya ada satu pintu digedor dengan kakinya Raden Syahid ya Sunan Kalijaga dibukakan pintu itu ternyata di situ ada Ratu Marta Ninggrum. Bagaimana Ratu Marta Ninggrum? Sebelum didatangi oleh Sunan Kalijaga, Ratu Marta Ninggrum ini menyempatkan diri memberikan bayan memberikan pesan seluruh cantriknya pelayan dan budaknya 40 wanita agar segera membuat baju-baju muslimah bayangkan negara sudah dikepung oleh Raden pasukan Raden Patah tapi Ratu Martaningrum tuh sempat untuk mengajak seluruh pembantunya membuat baju muslimah. Baju muslimah. Dia belum masuk Islam, sudah bikin baju muslimah. Sesegera kemudian dibikin baju, cepat. Yang memberikan petunjuk cara membuat baju muslimah ratunya sendiri, Martaning Rum sendiri. Begitu Raden Patah Begitu Sunan Kalijaga datang Ratu Martang Ningrum Menyatakan Islam Dan seluruh wanita yang ada Di sekitarnya Sudah berbaju muslimah Dan menyatakan Islam Ini berarti bukan hanya Islam Tapi ditunjukkan Busana Islam Maka kalau kita melihat istilah Nusantara Marta Ningrum ini istrinya Brawijaya Masuk Islam Dia tunjukkan baju Islam Berga, Beragama Islam Dia tunjukkan bahasa Islam Karena dia seorang muslim Dia tunjukkan ekonomi Islam karena dia seorang Muslim, tunjukkan ilmuwan Islam. Karena dia seorang Muslim, tunjukkan pengusaha Muslim. Pengusaha Islam itu inspirasi yang kita terima dari kearifan Ratu Martaningrum. Itu umat Muslimah. Ini umat yang hijrah dari syirik menuju tauhid menuju monoteistik menuju tauhid yang luar biasa itu satu namanya ummatan muslimah umat yang Islam dan berani menunjukkan Islam yang kedua Al-Qur'an bicara umat yang baik ummatan wasaton umat yang tengah-tengah akhir-akhir ini banyak dibincangkan tentang ummatan wasatun tafsir yang paling populer adalah umat yang moderat umat yang moderat tengah-tengah tidak ekstrem kanan tidak ekstrem kiri Umat yang tengah-tengah itu sebetulnya tidak usah di konsep yang baru. Dengan sunnah Nabi diamalkan, itu sudah menjadi umat yang tengah. Kalau kita bikin konsep baru, konsep kita ini tidak bisa sesempurna empirisnya seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang moderat dibikin oleh siapapun selain Nabi tidak bisa moderat, tidak bisa objektif. Tidak bisa seadil kearifan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ummatan Wasatun, umat yang tengah, umat yang moderat, ialah umat yang mengamalkan sunnah Nabi. Ada orang mengatakan kalau pakai hukum Islam ini kita menyalai negara, misalnya begitu. Tetapi tidak disadari bahwa banyak warisan jurisprudensi Belanda yang masih kita pakai. Tidak sedikit hukum-hukum dari kolonial yang kita pakai, yang kita adopsi. Tapi kita tidak ada rasa sedikit pun risi dan fobi dan kita tidak ada kekhawatiran. Negeri kita ini menjadi Holland, tidak ada kekhawatiran. Negeri kita menjadi Belanda, tapi tetap NKRI. Ketika Aceh mempraktekkan hukum cambuk, mahkamahnya di sana begitu. Tidak kemudian Aceh keluar dari NKRI. maka di dalam seluruh pesantren di Indonesia punya kaidah yurisprudensinya adalah ikmalul ba'di aula min ihmadil kulli mempraktikkan sebagian syariat Islam kalau bisa lebih baik Daripada meninggalkan sama sekali, itu namanya ada usaha, tapi tidak berarti kemudian kita membuat destruktif di negara ini tidak boleh. Lalu, kita kemudian merusak destruktif atau melakukan radikalisme di negara ini juga tidak boleh. Tapi usaha untuk mempraktekkan sebagian syariah Apabila bisa Lebih baik daripada tidak sama sekali Dulu hukum warisan itu belum masuk di pengadilan agama Tapi Alhamdulillah Dengan perjuangan umat Islam Dilegalkan hukum waris secara Islam Kenapa takut Mengadopsi hukum krimonologi Islam, meskipun itu perjuangannya berat, tetapi bukan berarti kemudian kita memandang sebelah mata. Karena apa? Seluruh hukum Islam itu, para filosof menulis beberapa hikmah dan filosofinya. Ada sebuah buku di Mesir hikmatu tashri' wa falsafatu hikmah syariat dan filsafat syariat bukan kita berarti memaksa bukan apabila bisa itu lebih baik daripada tidak sama sekali itu pun tidak melakukan destruktif dan radikal namanya ummatan wasaton umat yang tengah-tengah Fobi terhadap Islam Itu Masya Allah Menjadi masalah besar Di kalangan kita Terutama kalangan mahasiswa Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa Islam Itu ditakutkan dengan Islamnya sendiri Ditakutkan dengan Islamnya sendiri Padahal, yang termahal dalam diri kita adalah agama kita. Yang paling mahal dalam diri kita adalah keyakinan kita, ideologi kita, agama kita. Itu termahal, tidak bisa diganti. Ada satu kasus di Sudan ada satu kasus di Sudan ditulis oleh satu ulama yang populer abad 20 ini dalam bukunya Al-Mausu'ah Al-Gumariyah Mausu'ah Al-Gumariyah Di Sudan itu ada seorang dokter bedah Dokter bedah ini bertanya kepada ulama apabila seorang muslim ada seorang muslim memang yang memang kena hukum jinayah hukum kriminal potong tangan di negara Sudan karena melakukan tindak pidana mencuri hukum Islam di sana dipotong tangan hukum Islam di sana dipotong tangan oleh dokter bedah Ingin melakukan operasi mengembalikan tangan yang dipotong. Ada seorang pencuri dihukum potong tangan karena mahkamahnya hukum Islam di negara Sudan. Ada seorang dokter bedah ingin menyambung tangan yang terpotong itu dikembalikan pada posisinya. Bagaimana itu? Maka fatwa ulama di sana tidak mengizinkan, bukan berarti tidak manusiawi, tapi ini hukuman, bukan tidak manusiawi. Amputasi saja itu bukan manusiawi, bukan tindakan yang tidak manusiawi. Dokter melakukan amputasi. Apakah itu suatu kekejaman, bukan? Bukan suatu kekejaman. Nah, hal ini karena di Sudan itu berusaha untuk supaya syariat ini konsisten. Kalau kita di negara Indonesia tidak boleh memaksa, betul. Tidak boleh maksa. Jadi kita tidak boleh radikal, tidak boleh ekstrem, tidak boleh destruktif, memaksa berubah. Tetapi kalau Allah memberikan jalan untuk diperjuangkan sebagian kandungan syariat Islam, tafadhol, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Itu namanya ummatan wasatun, umat yang moderat. Jadi tidak memaksakan diri. Maksud kami ya, syariatnya benar tapi tidak memaksakan diri. Tetapi tidak berarti tidak ada perjuangan. Itu namanya ummatan wasatun, umat yang tengah-tengah. Kemudian Al-Qur'an menawarkan tingkat ketiga yaitu khaira ummah. Seperti judul pada siang ini. Khaira ummah, umat yang terbaik. Al-Qur'an menyatakan kungtum khaira ummatin ukhrijat lin Ta'muru nabil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minu nabilah Kungtum khaira ummah Kita dijadikan oleh Allah Umat yang terbaik Allah menawarkan tiga syarat menjadi umat terbaik Ta'muru nabil ma'rufi Berani memerintahkan kebaikan anil dan berani melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran ini, apabila kita tidak bisa melakukan, kita tidak boleh hadir di tengah-tengah kemungkaran itu. Karena kita tidak bisa mencegah dari kemungkaran itu, kita jangan hadir di sana. Apalagi kita sebagai ulama, Jangan hadir di tengah-tengah kemungkaran itu, maka akan terjadi pembenaran, justifikasi terhadap kemungkaran itu. Karena ada satu kemungkaran, kemudian kita seorang ulama hadir di sana. Maka umat akan membaca ini suatu kebenaran. Ada orang dangdutan, ada orang berjoget, ada tayub, ada ledek. Kemudian kita sebagai ulama ada di situ, terjadi pembenaran bukan teladan yang baik ada kemaksiatan ada kemungkaran kita tahu di negara ini ada orang yang beralasan adalah kelompok malamatiyah sebagai sebuah kelompok new sufistik namanya malamatiyah ialah kelompok yang menunjukkan di satu ruang yang tercela, tapi dengan alasan niat untuk meluruskan semua kemaksiatan yang ada di sana. Itu namanya kelompok malamatiyah. Menunjukkan dia ada di satu ruang yang buruk, menunjukkan dia bergaul dengan lingkungan buruk, tapi tujuannya untuk melakukan perbaikan. Itu alasannya, namanya kelompok malamatiyah namanya neo sufistik itu bukan sufi tapi neo sufi kelompok ini sudah ada sejak dulu sudah dibicarakan oleh sufi besar As-Suhrawardi dalam bukunya yang berjudul apa itu di tepinya Ikhya Ulumuddin itu Ikhya Ulumuddin itu ada kitabnya Imam Suhrawardi itu Masya Allah ini judulnya kami lupa itu apa judulnya itu awariful ma'arif judul kitab tasawufnya adalah awariful ma'arif itu sebuah kitab di dalamnya itu mendiskusikan orang-orang yang selalu di dalam ruang yang buruk tapi dia diam-diam dia ingin memperbaiki keburukan yang ada di ruangan itu dia ada di lingkungan yang buruk tapi dia melakukan pendekatan untuk memperbaiki di sana tetapi itu tidak menjadi alasan. Kemudian, kita bebas di sana karena pada dasarnya kita tidak banyak bisa melakukan contoh. Ada seorang berdekatan dengan orang Dolim, baik itu ustadz, baik itu ulama. Kenapa, Pak Yai, dekat dengan orang Dolim? Kenapa Pak Yai dekat dengan penguasa yang dolim? Karena saya ingin memperbaiki. Kalau saya ada di sana, saya bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu teorinya. Tapi realitasnya tidak semudah yang dibayangkan. Empirisnya banyak yang gagal. Maka Abu Hanifah ditulis oleh Dr. Ali Fikri dalam bukunya yang berjudul dengan Ahsanul Qasas Abu Hanifah menolak menjadi hakim agung tidak mau dekat dengan penguasa kenapa? karena dipertimbangkan apabila kami menjadi hakim agung kami terikat dan sulit untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar Imam Malik ingin disponsori oleh Sultan Harun Rasid karya ilmiahnya yang bernama Al-Muatta disponsori untuk disebarkan ke seluruh negara-negara Islam. Apa kata Imam Malik? Jangan. Karena di berbagai negara banyak ulama bukan hanya saya ulama itu. Muliakan ulama mereka. Karena ulama-ulama yang di berbagai negara itu juga bersumber dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan paksakan mereka mengikuti madhab kami Itu disponsori oleh Harun Ar-Rasid Ditolak oleh Imam Malik Dan berbagai ulama yang dihukum dalam tahanan itu Karena menolak kekuasaan Itu banyak dilakukan oleh para ulama dulu Karena empirisnya jarang sekali Ulama bisa memperbaiki kedoliman orang-orang yang dolim Jarang sekali, banyaknya gagal kalau sudah dekat Bukan ulamaknya yang bisa menguasai Tapi ulamaknya yang dikuasai Ini yang disebut dengan Ta'buru nabil ma'rufi wa tanhauna anil mungkar Perintahlah dengan baik Cekahlah dari kemungkaran Perintah baik dengan cara baik Melarang dari kemungkaran dengan cara yang baik Melarang dari kemungkaran pun dengan cara yang baik bukan dengan cara kekerasan. Itu yang kami harapkan. Akan tetapi ada satu syarat lagi ditambahkan oleh Al-Quran. Waktu minu nabilah tidak cukup perintah baik mencegah dari kemungkaran, tapi harus didasari dengan iman. Maka sekarang muncul ada istilah Islam absolut ada. Islam absolut, Islam yang mutlak, mutlak di semua ruang. Ada lagi Islam yang dibatasi. Bukan syariatnya tapi substansinya kata mereka Kita tidak harus pakai Islam tapi yang penting substansinya Islam Ternyata tidak dilegalkan oleh Al-Quran Al-Quran Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu kan kebaikan manusia Tapi tidak dilegalkan oleh Al-Quran kalau tanpa iman Wetu minu nabilah harus dengan iman. Ada seorang ahli tafsir di Mesir Namanya Mutawalli Syarawi Seorang ulama besar di Mesir Namanya Mutawalli Syarawi Membahas tentang ayat Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat dinasi Di dalam tafsirnya Yang berjudul Khawatir Imaniah. Mutawalli Syarawi mengatakan Bahawa orang iman memerintahkan kebaikan mencegah dari kemungkaran itu terdorong oleh iman di luar orang iman terdorong oleh insania kemanusiaan tapi ajaran kemanusiaan itu hanya sekian persen dari isi Islam tapi orang beralasan humanisme beralasan substansi Islam adalah kemanusiaan apabila tidak didasari dengan iman seperti orang syuyui orang komunis baik dan buruk dengan falsafatnya orang komunis wujudi eksistensial orang yang mengandalkan bahwa semua ini hak kita untuk melakukan asal kita tanggung jawab tidak ada norma agama tidak ada rambu agama cukup dengan eksistensi kita ini kita bisa melakukan apapun asal tanggung jawab ini orang kebaikannya tidak dinilai oleh Allah. Karena baik dan buruk apabila diukur oleh akal manusia sangat relatif sekali. Tidak mampu menemukan kesempurnaan. Tidak akan mampu menemukan kesempurnaan. Maka banyak negara-negara kafir non-Islam justru ingin belajar kemanusiaan dari Islam. Tapi, kenapa kita yang Muslim enggan dengan nilai-nilai Islam? Alasannya kemanusiaan. Negara kafir belajar kemanusiaan dari Islam. Kan aneh sekali, negara-negara kafir itu belajar kemanusiaan dari Islam. Tapi, kita orang Muslim malah ingin, yang penting adalah kemanusiaan, bukan Islamnya. Dari mana gitu? Ini sangat heran. Ini sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang mengherankan. Banyak bukti-bukti itu, apalagi kalau kita melihat hasil dakwah, beberapa hasil dakwah yang... dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Mengislamkan banyak orang. Tokoh-tokoh Islam ini banyak mengislamkan banyak orang. Dan negara-negara kafir itu belajar kemanusiaannya dari syariat Islam. Bagaimana Islam itu kasih sayang dengan binatang. Maka cukup dengan ajaran Nabi bahwa ada wanita disiksa oleh Allah di dalam neraka karena menyiksa seekor kucing tidak memberi makan tidak melepaskan tapi kucing itu dibiarkan tidak diberi makan tapi tidak dilepaskan akhirnya kucing itu makan serangga wanita ini disiksa oleh Allah di dalam neraka karena menyiksa binatang kemudian ada lagi satu hadis bahwa seorang hakim di Palestina sedang menghukum orang Yahudi yang terlambat membayar pajak. Hakim Islam di Palestina sedang menghukum orang Yahudi yang terlambat membayar pajak. Orang Yahudi itu dijemur di terik sinar matahari. Dijemur di tempat yang panas, disiksa Karena orang Yahudi ini belum bayar pajak di negara Islam Ada seorang sahabat Nabi lewat Apa yang dikatakan sahabat Nabi Lepaskan orang Yahudi ini Karena Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia Allah menyiksa manusia yang menyiksa manusia. Meskipun ini orang Yahudi tetapi manusia. Terlambat bayar pajak tidak boleh disiksa. Karena Allah menyiksa manusia yang menyiksa manusia. Hadis ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad. Itu cukuplah. Kurang apa itu kemanusiaan dalam Islam? Apakah kita harus cari lagi rumusan yang lain? Substansinya ada, kan? Di situ, maka tidak ada yang perlu ditakuti dalam Islam itu. Maka, Islam menawarkan tidak cukup amar ma'ruf, nahi mungkar harus dilengkapi wetuk, minu, nabila, harus dilengkapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang terbaik. Ada satu ayat Al-Qur'an tentang umat. Yaitu ummatan wahidatan umat yang bersatu umat yang bersatu ummatan wahidatan kriteria kriteria separatis menurut Islam ialah seorang kelompok yang ingin melepaskan diri dari satu kedaulatan Dengan bersenjata Dengan bersenjata Kalau dalam wilayah ide Itu pengetahuan Kalau sudah bersenjata Nah itu separatis Karena sudah bersenjata Nah Kalau wilayah ide Semua pondok pesantren punya ide Karena pondok pesantren itu Fikihnya fikih syariat Mulai dari Fathul Qarib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in Tuhfatul Muhtaj, Raudatul Talibin Itu kan buku-buku kitab-kitab jurisprudensi Islam Di dalam pondok pesantren Majmu' Syarah Al-Muhaddab Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi Banyak sekali itu Dan ada lagi fikihnya Imam Kharomen Tuhfatul Mukhtaj, Mughnil Mukhtaj, Nihayatul Mukhtaj Itu kan referensi-referensi literatur-literatur pesantren yang mengarah pada ide-ide Islam dan semua ada di situ. Tapi mereka tidak bersenjata. Mereka tidak bersenjata, tidak ada tindakan untuk memaksakan diri. Kan tidak ada, tapi tidak dilarang. Kan karena ini pengetahuan, kecuali pengetahuan itu justru merusak ideologi kita sendiri, yaitu kita dengan... Ideologi kiri komunis dan sebagainya, kita berideologi kiri Lenin. Kita berideologi kiri, misalnya itu ateis. Jangan itu dilakukan, karena akan menjadi manusia yang kering. Ada seorang mahasiswa di salah satu kampus di Arab Saudi. Mahasiswa ini ateis tidak mengenal Tuhan Dia sumbar dengan sombongnya, dengan keangkuhannya Dia mengatakan di mana Tuhan itu Kalau memang Tuhan ada Saya tunggu Saya tunggu untuk dibikin mati sekarang oleh Tuhan Mahasiswa ateis Sebetulnya Studi-studi semacam ini tidak produktif. Filsafat studi filsafat semacam ini tidak menambah keyakinan dan keimanan sebetulnya. Maka di tengah dia di tengah-tengah kesombongan mahasiswa itu dia entah cuci muka ternyata air itu masuk di telinganya di, di telinganya masuk ke dalam tubuhnya, tidak lama kemudian dia terkapar mati. Mahasiswa itu terkapar mati karena apa? Kemasukan air yang masuk melalui telinga. Kenapa Allah ngomong? membuat sebab kematiannya itu air masuk dalam telinga. Dianalisa oleh para ahli agama. Ternyata di dalam Al-Qur'an orang yang punya kitab suci meninggalkan kitab sucinya sendiri. Kata Al-Qur'an kama salil khimar seperti keledai yahmilu asfaron. Yang sedang memuat buku. Kelede memuat buku. Kledenya tidak paham isi bukunya sendiri. Klede memuat buku-buku ilmiah. Tapi kledenya sendiri tidak bisa mengkaji buku-buku ilmiahnya. Tidak memahami kandungannya. Ini orang mahasiswa punya Al-Quran. Tapi dia... membenci Al-Qur'annya sendiri. Kenapa di badi Al-Qur'an menggambarkan orang ini sebagai keledai? Karena di antara sekian binatang dalam ilmu zoologinya, dalam ilmu zoologi tentang binatang ternyata binatang yang mudah mati karena air yang masuk dalam telinga di dunia ini keledai. Keledai itu kalau di Ada air dimasukkan dalam telinga keledai, dituangkan, digerojok air telinganya. Keledai itu dalam waktu singkat akan mati, dan orang ini yang menantang tidak percaya Allah ditunjukkan oleh Allah seperti keledai. Airnya, telinganya kemasukan, air tidak lama kemudian dia meninggal dunia, persis seperti keledai. Kamal Salil Khimari yahmilu ini terjadi dalam satu buku yang ditulis oleh Ahmad Salim Badwilan dalam bukunya Mausuah Khoro ini karena apa? Karena dia subtansi apa apa subtansi Islam tidak mau menunjukkan Islamnya hanya subtansinya ternyata khairul ummah menurut Al Quran tidak cukup subtansi itu. Qumtum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'buruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tunjukkan butuh binu nabiullah tunjukkan iman kepada Allah tunjukkan iman kepada Allah banyak tokoh-tokoh belajar iman kepada Allah alhamdulillah sekarang ini banyak tokoh-tokoh di dunia yang semangat untuk belajar ilmunya Allah belajar ilmunya Rasulullah tidak sedikit ilmuan ulmuan yang belajar pada ulama tidak sedikit Alhamdulillah maka kami bersyukur kita ini masih diingatkan Allah bahwa kita ini bergerak bergerak terus bergerak Untuk menjadi manusia yang khaira ummah, manusia yang paling baik, umat yang terbaik. Maksud kami bukan manusia yang paling baik adalah umat yang terbaik. Terakhir dari kami, ketika Rasulullah SAW lahir, kata ayah saya cerita. Ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah sudah mengangkat jari-jarinya. Seraya mengatakan, ummati, ummati, itu baru lahir. Jadi Nabi kita lahir masih bayi, jari-jarinya diangkat. Seraya mengatakan, ummati, ummati, umatku, umat. Rasulullah mulai bayi sudah memikirkan sudah punya naluri ummati ummati umatku umatku. Nah, kalau kita ini umat-umatan. Nah, ini yang repot. Rasulullah mengatakan ummati ummati umatku umatku, tapi sayangnya kita ini masih umat-umatan. Semoga kita menjadi umat yang diharapkan Nabi أمتي أمتي بُكَانْ أمت أمتا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عجل واجعلنا للمتقين إماما اللهم أغننا بالعلم وسجنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أنت الوهاب هب لنا من لدنك رحمة وأنت الستار أستر أجوبنا وأنت العفو أؤف عنا وأنت المعافي آفنا اللهم أنت الكريم أَكْرِمْنَا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي ربنا اتبم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته